Halo bosku semuanya, kali ini aku mau share ikan cana yang ada di persawahan ini guys. Jadi aku menggunakan alat-alat ini guys. Yang pertama itu seser. Seser ini untuk berguna untuk menangguk ikannya guys ya. Kemudian saya gunakan ember. Ini embernya untuk mewadahi nanti kalau kita dapat ikan cananya guys ya. Oh iya, untuk yang nonton video ini jangan lupa like, komen, dan share ya bosku ya, agar saya lebih semangat lagi cari ikan cana yang cantik-cantik di alam ya guys ya. Oke bosku, kali ini kita lanjut cari ikannya bosku ya. Kita susuri dulu ini jalan-jalannya nih bosku. Ini got, biasanya di got ini banyak banget ikan cana bosku ya. Dan di sini juga nih di perairan sawah ini kadang ada juga nih bosku ikan-ikan cana cantik bosku ya. Ayo kita susuri dulu bos. Kita akan ke sana nih bosku. Nanti kita dari sini kita jalan ke ujung sana bosku ya. Biasanya di sana juga banyak ikan cana tuh bosku. Nah ini dia bosku, tempatnya ikan cana biasanya bersembunyi ya bosku ya. Coba kita lihat-lihat dulu nih bosku, apakah ada ikan cana di sini. Sepertinya di sini kebanyakan ikan cere nih bosku. Gak ada ikan cana nih bosku ya. Oke, karena di sini gak ada ikan cana, kita next lanjut lagi bosku. Oke bosku, kali ini aku mau seser ikan di got sawah ini bosku. Semoga aja di sini ada ikan cananya bosku ya. Kita akan cari ikan cana yang cantik-cantik bosku. Semoga aja, doain saya ya guys. Semoga di sini banyak ikan cananya ya. Oh iya, yang belum subscribe bantu subscribe dulu ya bosku. Nanti kita akan bagi-bagi ikan cana gratis bos, khusus buat bos-bosku yang ada di rumah. Nah ini dia bosku, spot kita kali ini. Wah banyak banget ini ikan cere nih bosku. Biasanya kalau banyak ikan cere gini, ada ikan cana juga nih bosku. Semoga aja sini banyak ikan cana ya bosku ya. Nanti kita tangkap pakai seser ajaibku ini bosku. Wow, cerenya banyak banget. Ayo kita lanjut cari ke depan yuk. Oke bosku ya, ini lokasinya memang benar-benar cantik banget bosku. Kayak di alam bebas bosku ya. Nah ini nih ada bekas ular mati bosku. Ini ularnya udah membusuk, udah tinggal kulitnya bosku ya. Nanti aku coba cari kayu dulu bos. Nih kita cari kayu, kita akan senggol-senggol dulu nih ularnya nih. Nah ini dia bosku. Ih, serem banget bos. Ini ular apa ya? Coba yang tahu komen di kolom komen ya bosku. Kita taruh lagi bos. Kita lanjut lagi cari ikan cana yang cantik-cantik bosku ya. Oke lanjut. Tanya di sini ada nih bosku. Kita coba lihat-lihat dulu ya bosku ya. Dia biasanya bersembunyi nih bos. Coba kita lihat-lihat dulu nih bosku. Ini ikan cirenya banyak banget ya. Kita coba-coba. Kita bongkar-bongkar dulu bosku ya. Kita bongkar di bawah botol ini, siapa tahu ada nih bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah bos, ini rezeki bos. Ada satu ekor nih bos, kelihatan nggak bos? Cana cantik bos. Kita seser dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cana cantik, masuk ke seserku. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, cana cantik bos, masuk ke seserku. Alhamdulillah satu ekor. Kita masukin dulu bosku ya. Aduh gimana nih bos. Nah waduh mantap bosku. Untuk ukurannya ini mungkin baru 3 cm bosku. Tuh ini mungkin baru 3 cm bosku ya. Kita coba kasih air dulu bos. Air got ini aja nggak apa-apa nih bos. Tuh supaya ikannya bisa napas. Ayo kita lanjut lagi bosku cari ikan. Ini ikan cerenya banyak banget bosku ya. Tuh kalian yang bisa lihat tuh. Wah ini ikan cirinya banyak banget bosku. Ini kalau untuk umpan cana bagus nih bosku. Waduh mantap. Ayo kita cari lagi nih bosku ikan cananya. Semoga kali ini aku dapat banyak bosku ya. Ngeri bosku. Ada ikan seluang bosku. Tuh kalau di daerah saya ini namanya ikan seluang nih bosku. Nah, kita akan tangkap ikannya bosku ya. Ini ikannya bos. Ini ikan seluangnya gembrot-gembrot bosku. Kita akan turun nanti bosku ya. Masya Allah. Ini ikan seluangnya mantap-mantap. Kita akan nah. Dia kabur tuh bosku ya. Nanti kita turun, kita seser. Tuh ada ikan cere kuning tuh bosku. Bagus tuh untuk ikan hias bosku ya. Nanti kita akan turun seser-seser ikannya bosku. Satu ekor bosku, satu ekor ikan apa ya, ikan seluang ini bosku ya. Kalau di daerah kalian ini ikan apa bosku?
coba komen di kolom komentar bosku. Ini aku tangkapnya mudah banget bosku. Ini ikan seluangnya, wow, gede banget bosku, mantap. Kita taruh sini ya, coba sahabatan sama ikan cana. Oke, sekarang kita cari lagi bosku ya. Ini dia ikannya bosku, bergerombol bosku. Kali ini kita akan turun bosku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo seluang, masuk sini seluang. Ayo sini sini. Iya. Ayo seluang, sini. Ini. Ih, lolos bosku. Masih ada satu lagi bosku. Oke. Dia bersembunyi bosku ya. Polo lari. Kita kejar bosku. Pantang mundur. Oke. Itu dia bosku, kabur dia bosku bersama ikan-ikan cere yang sangat cantik. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mau kemana kamu, ikan seluang? Oke, dia ikutin ikan cere, semakin ke sana airnya semakin cetek bosku ya. Nah. Oke, sekarang kita tinggal tunggu dia masuk ke perangkap bosku. Oh, ternyata dia kabur. Oke, kita turun nih bosku, terpaksa kita turun nih bosku. Sap. Oh, dia lari bosku. Kita kejar lagi bosku, jangan menyerah. Kita kejar terus sampai ke dalam rumahnya bosku. Nah, ini seluangnya nih. Dia terus kabur. Oke bosku. Nah. Ini dia. Iya. Ah, gagal bosku. Aduh. Oke, kita pantang menyerah bosku ya. Kita cari lagi ikan seluangnya. Nah, ini ada cere kuning bosku. Dari tadi ini dia warawiri terus nih di pikiran saya nih bosku ya. Kita tangkap dulu bosku, kita turun dulu ini. Iya, cere masuk sini. Ada seluang bosku. Oke, sekarang mana cerenya ya? Oh my god, nggak masuk bosku. Yang kecil-kecil masuk ini bosku. Aduh, oke, kita seser seluang aja bosku ya. Kita cari dulu nih seluangnya. Seluang mana nih? Nah, ini nih. Ini seluangnya bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rezeki nih bosku. Oke, kita ikutin alurnya bosku. Nah, itu ikutin seluangnya itu. Kita pantang menyerah bosku ya. Kita kejar terus ikan ini bosku. Nah, kita tunggu. Ternyata dia nggak mau. Terus kita kejar bosku, karena ini ikannya lumayan besar bosku. Kenapa saya nggak turun bosku? Karena seluang ini kalau kita turun dia akan menjauh bosku. Kalau gini dia mau balik lagi nih bosku ya. Tuh. Oke bosku ya, berhubung ini ikan seluangnya gesit banget, kita pakai perangkap aja bosku ya. Jadi sesernya aku taruh sini dulu. Nih, kita taruh. Nanti ikannya kita obok-obok bosku ya. Capek saya ini di main-mainin terus sama ikannya nih. Nah, ikannya dari sana tuh bosku. Oke, sekarang kita usir ikannya bosku. Seperti ini bosku ya. Kita usir dulu ikannya dari sini. Ikannya di bawah sini nih bosku. Mana nih ikannya nih? Ikannya di bawah sini nih bosku. Oke, kita lihat apakah ada bosku. Oh, ternyata ikan kecil-kecil nih bosku. Ikan seluangnya gesit banget bosku ya. Nah, ini banyak nih bosku. Seluang bosku. Seluangnya terkurung. Jadi dia nggak bisa keluar bosku. Nah. Masuk ke perangkapku bosku. Dapat satu lagi. Strike. Oke. Kita cari lagi. Wadidaw, ikan sepat bosku. Ini ikan sepat biru bosku, coba lihat bosku, mantap kali. Oke bosku, kita taruh dulu di ember. Bosku, mantap kali ya. Oke, bosku, tuh kalau aku mau tangkap ikan cere bosku, gampang banget bosku ya. Tuh, ikan cere semua bosku. Oke, karena ikan ini nggak bakal aku bawa pulang, aku mau lepasin lagi bosku ya. Cire-cirenya. Tuh. Dadah. Tuh, senang banget ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Oke bosku, tangkapan ikan kita hari ini lumayan banyak nih bosku. Tetap kita syukuri bosku ya, walaupun dapat cuman segini, kita tetap bersyukur bosku ya. Kita review dulu nih bos, kita dapat ikan apa aja nih bos. Yang pertama ada ikan sepat nih bos. Yang kedua ada ikan cana nih bos ya.
Dan yang terakhir nih ada ikan seluang, bos. Kalau di daerah kalian ini ikan apa namanya nih, bosku? Oke, bos-bosku, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya, bosku ya. Tanpa kalian semua, bos-bosku, saya hanyalah sampah, bosku ya. Oke, salam perseteran Indonesia, bosku.